Yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan semuanya. Oke, pada hari ini kita bakal lanjutin lagi acara yang sangat-sangat tertunda 3 minggu atau 2 minggu kata kaliannya di live streaming gua kemarin. Dan itu dia adalah Sarek ya kan. Dan hari ini gua laksanakan yaitu hari Minggu ya, salah sekali. Karena singkatan dari Sarek itu sebenarnya adalah Sabtu Reaction ya kan. Dan gua tunda, gua lupa ya kawan-kawan, kemarin itu harusnya upload Sarek ya. Malah gua upload GTA DON. Dan jadi hari ini kita perbaiki ke tertundaan yang kemarin itu kan, jadi mie reaction-nya jadi mie korek. salah ya kan, jadi tetap Minggu reaction ya kan, tapi cuman untuk minggu selanjutnya tetap hari Sabtu ya kan. Dan hari Jumat, semoga hari Jumat depan gua bisa upload GTA 5 Zombie lagi ya, soalnya itu jadwal GTA 5 Zombie dan Sarek itu harusnya tetap ya jadwalnya selama-lamanya gitu kan, nggak berubah gitu kan. Cuman hari Minggu depan itu mungkin ada reaction tentang beatbox atau dan lain sebagainya, nggak tahu dah ya, minggu depan kita lihat saja. Langsung saja hari ini kita tonton dulu, mari kita reaction kan ini ya. Ini sesuai request kalian bang. Kemarin itu ada yang komen Franklin versus CJ. Waduh, bagaimana ini ya, kita mari lihat ya saja ya. Ini dia. Oke, dari seperti biasa nih gua nontonnya di channel One Spot Gaming. Kita sebelum itu like dulu gitu kan, sebelum nonton. Langsung saja like dulu ya kan, warga sempak tidak like, tidak sempak namanya. Tidak pakai sempak kalau namanya. Oke, tidak sedap gitu ya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi walaupun sudah tanpa basa-basi. Oke, langsung saya. Ah, shit, here we go again. Oh, itu adalah semprulan. Waduh, itu adalah sebutan dari Ucok ya. Dia sering gitu ya. Oh, ceriasnya. I'm hungry, let me eat. Oke, lapar kata Franklin. Gak ada yang jualan, coy. Gak ada yang jualan. Aduh, ada iklan. Tutup dulu ya. Ya, dia yang jual. Ah, dia yang beli. Lah, kok nampol orang, weh? Itu tinggal bikin loh, padahal orangnya nggak ada juga kan. Nah, kalau di GTA San Andreas, even though is invisible. Apanya invisible? Okay, ini kalau si J apa nih? Okay, bisa merekrut orang. Oh ya, ini soalnya geng satu geng gitu kan, geng apa, Grove Street juga gitu kan. Dan si J pun terkenal di Grove Street, makanya bisa itu merekrut dia ya. Makanya seperti itu gitu kan. Ini nggak ada teman, nggak bisa rekrut ya. Oh, cuman dia punya chop katanya. Wih, iya ya, punya chop ya, cuman satu doang sih. Don't try this at home. Oke, okay. Oh ya, cara loncatnya kayak gitu ya kalau GTA. Wih, kalau GTA San Andreas santuy gitu kan, si J walaupun lompat dari tinggi. Oke, okay. Nampernya kayak gitu ya. Woi, kayak gitu ya. Bervariasi gitu ya. Coba kita lihat tuh kan, tendangan, tampar, sama ada pakai kayak gini tadi dia ya. Bervariasi ya. Ya maklum lah GTA 5 harusnya lebih maju. Nah, bisa ditampar ya. Tampar kan pakai gini, pojok gini ya. Nah, kalau di GTA San Andreas, mari kita lihat. Cuman nonjok doang ya. Nah kan, cuma nonjok kayak gitu. Lumayan bervariasi sih nonjoknya ya kan. Cuman kayaknya si Ucok ini kidal ya, si J ini ya. Mari kita lihat tadi tuh ya. Dia tangan kiri terus di depan kayak gini loh. Kalau orang gak kidal kan gini. Wih, rumah Franklin, wih deh, kaya raya gitu kan. Coba lihat rumah si J. Rumah si J, mari kita lihat. Wih, ini rumah-rumah zaman dulu ya, tahun 90-an. Tahun 2004. Ya, ini lumayan sudah rumahnya, cuy. Ini rumah untuk seorang diri gitu kan. WD, mobil, motor mahal, sedangkan si J kosong. Oke, nah, sedangkan ini dia bagaimana nih? Wah, ini wow, woi, nggak tahan, nggak kuat. Jangan-jangan mati nih. Mati nih. Kayaknya mati sih. Harusnya mati sih ya. Tuh, udah kepental sebanyak itu, kalau manusia normal mati sih. Kepalanya kebentur sekali doang, pingsan dah. Itu, nah. Waduh. Wih, masih hidup ya. Nah, coba ini. Ini manusia barbar satu ini. Nggak ada apa-apanya kayaknya nih ya. Oke, coba kita lihat. Nah, kan. Manusia barbar satu ini kayak ditolong oleh jin. Ditolong jin gitu ya. Nah, kan.
ya iyalah, kayak kurang detail gitu ya. Kalau GTA San Andreas nih malah bandingin GTA San Andreas sama GTA 5, bukan CJ sama si Franklin. Oke, nah, nembaknya. Can shoot in any direction. Oke. Kalau si CJ cuman di depan. Dia cuma nembak bisa arah depan. Oi, I have Fagio. Oh, aku juga punya katanya. Fagio itu motor Fagio. Fagio. Oke. Okay. I have special ability. Woi, special ability-nya apa nih? Woi, orang-orang pada ke pinggir ya. Nah, wih, juga. Wis. Nope. Oh, enggak bisa. Gak bisa, sulit. sulit. Gak bisa dipaksain. Oke. Okay. Nah, gitu dia ya. Si Franklin lumayan ngangkat orang kayak gitu ya. Pakai dua tangan dia ngangkat orang. Sedangkan si J bagaimana nih? Oh, dua tangan juga ya dia ya. Nariknya cuma lebih kasar gitu ya. Si Franklin lebih lembut tadi itu dia. At least I can drink. Oh, oke, okay. Bisa minum dia ya, bisa minum. Bisa beli minum nih. Kalau si J bisa enggak ya si Ucok? Lupa gua nah. Dia bisa atau enggak? Oke. Oh, bisa juga ternyata. Beli gitu kan, masukkan uangnya, terus weh, bisa minum juga. Oke, terus nih bisa nelpon. Nah, nelponnya nih ada handphonenya gitu kan, bisa kita pilih kontaknya. Hey, can I get a cab? Of course. Driver should be with you soon. Cool. Nah, ini juga ya, CJ. You gonna come around and make me feel special? Hey baby, I've been busy, but finna come around there and make it up to you, alright? Apa tadi? Dia nelpon taksi atau apa? Gua sengaja diam ya, biar orang-orang gitu loh. Dan gua pun gak ngerti. Woi, jalanannya sama gitu ya. Cuman kok lebih gelap ya? Kayak di GTA San Andreas itu kayak lebih tinggi gitu loh bangunannya, sehingga mataharinya ketutup gitu, cahayanya gak bisa masuk. Oke, sama ya. Sama sih menurut gua. Oke, woi, cara jalan, cara loncat Franklin begitu ya. Sama ya? Kaki kanan duluan yang naik. Kok sama ya? Jangan-jangan mereka ini bersaudara ya? Oke, ini cara nabrak orang kayak gini dia ya. Nah. Wah, Franklin. Wah. Ditubruk aja pakai tangan gitu kan, dilindungin. Ngelindungin badannya pakai tangan. Kalau si J? Enggak. Enggak. Dia enggak peduli. Oke, cara si J menembak. Ada getarannya gitu kan. Lebih real gitu kan. Coba di sini. Ini kok bahunya? Bahunya, men. Malah bahunya yang gerak gitu kan, bukan tangannya. Aneh juga. Oke. Okay. Ai. Oke, okay, ini si Franklin. Franklin dia apa nih? Dari atas ya. Oke, okay, dia pakai parasut nih. Bagaimana ya? Pakai parasut apakah wih, bisa ya? Langsung setep kayak gitu ya? Kalau pakai parasut dan parasutnya pun kebuka gitu ya. Jangan-jangan si Ucok ini nantinya nih parasutnya malah usut ya. Nggak kebuka ini ya, mari kita lihat nih. Oke, wih, mendarat dengan sempurna. Wih, kok berubah warna tasnya jadi kuning? Nah, nih kan. Mari kita lihat ya. Oh, bagaimana dengan si J? Wih, sama sih mendaratnya. Caranya kayak gitu juga ya. Oke, terus bagaimana? Open parasut. Wih, santuy gitu kan. Sama ya, nggak ada bedanya gitu kan. Gak ada beda yang signifikan yang sangat kelihatan gitu ya. Jadi ya sama aja. Oh, tuh ada tandanya ya. Oh, bukannya tanda. Gue kira bulat itu tanda, ternyata itu tali itunya. Oke, ini lompat. Wih, lebih. Wih, kayak atlet gitu ya. Lompatnya, ceburnya kayak gitu. Oke, coba lihat si J bagaimana. Kaki duluan ya. Kaki duluan gitu, sakit coy. Oke, woi, cara berenang Franklin seperti itu dan ini seperti ini. Gak ada bedanya, cuman di GTA 5 tadi kameranya yang shake. Oke. Okay. Kalau ketabrak kayak gitu ya. Franklin ketabrak kayak gitu, coba. CJ. Apa tadi, coy?
Oke, ya kawan-kawan, sekian dulu itu tadi mirek kita hari ini ya kan. Jadi bakal kita lanjutin lagi sareknya minggu depan. Jangan lupa di like, share dan juga subscribe di channel gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan juga kalau gua lupa lagi ini sarek, jangan lupa di spam terus di channel gua, di komen, "Bang, sarek kapan bang 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 bang." Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kiman. You what? Mm-hmm. So good, I'm gonna get a green on the scene with the lean. My team gonna